الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ما بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islam ya seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita isi jo waktu kita banyak sekitiknya mendalang jam 6. Pagi kini kita lanjutkan pembahasan awak nan menggantung dibatasi oleh waktu tentang istibdal. Istibdal ko boleh awak mengganti kalau barangnya selain yang ribawi dari aspek jenis. Pada pagi kini kita lanjutkan walawista badala muwafiqan fi illatir riba kadirhamin andinarin ushturita qabdul badli fil majlis hadran minar riba. Kalau seandainya ada kam mengganti barang aku masih dalam proses transaksi jual beli. Kalau ada kam mengganti barang muwafiqan fi illatir riba yang barangku tadi sabananyo samo atau cocok sesuai baik dari aspek kemiripannya artinya pada illat riba. Contohnya seperti dirham diganti dengan dinar. Kan itu kaji. No, kalau seandainya kam menggantinya itu barang ko istilahnya nak menimbulkan kerugian doh, nah, seperti nilai dirham dan nilai dinar yang standar. Syaratnya tu usturita qabdul badli fil majlis disyaratkan dalam penerimaan atau pemberian barang yang diganti itu adalah dalam satu majlis. Dalam satu majlis barang ko bakal nampakan tak jeliak. Rupo dipandang roman. Buat emang kau harus satu majlis hazran minar riba khawatir cameh beko menimbulkan riba. Jadi sama-sama nampak aku bawa kembali ganti dinar dengan dirham. Kalau dalam seperti itu tidak ada masalah. Tapi syaratnya itu adalah dalam penyerahannya itu penerimaannya itu penerimaan gantinya di dalam majlis yang sama atau satu majlis. La inistabadala ma la yuwafiqu fil illah. Mangko indak disyaratkan jika menggantinya itu adalah barang yang tidak sesuai pada illat. Illat ko pada penyebabnya. Kalau barangnya nak sesuai, barangnya nak serupa, barangnya nak sama, nak sejenis lah. Maka nak do mesti harus disyaratkan penerimaannya, penerimaan ganti di dalam satu majlis. Atau contohnya qata'a min andirham mengganti makanan, kau barang makanan diganti dengan dirham. Itu ndak bisa atau ndak disyaratkan do. Karena ba kalau lata kartu ndak mengganti nama nilai lah menjadi barang jual beli baru do tu lain. Makanan dibeli dengan dirham. Kalau menggantinya tidak bisa dong. Tidak serupa itu dong. Kalau dulu sama zaman saya suai, kalau orang kan transaksinya kok masih pakai barter namanya. Barter kok nilai itu sebenarnya tidak dinilai dari kesamaan nilai kualitas dong. Tapi dinilai berdasarkan kebutuhan. Jadi semakin langka butuh jurang tu yang bisa diganti jawapannya nih
Hanya betul talua deh. Ah, bisa diganti jo sayur. Kalau ada wak ini kan talua tu lah ada ketetapan harga. Apalagi lah negara lah ada kini. Lah dulu harga barang tu ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Harga talua kini sekian. Nah, kalaupun ada berbeda tingkat kelangkaannya itu hanya sekian-sekian persen. Kalau seandainya dulu elonyo denyo ado talu aja satu ini. Anyo paralu minyak. Ayo bisa anyo barter. Atau minyak aja nana do de. Kan pangam ya atau kan diminum minyak ada. Ah tu paralu lo pitih lun alun ado dulu le. Wala yubdalu naun uslima fi uslima fihi au mabiin fi dhimmah. Uqida bi ghairi lafzi salam bi nu'i akhar wala min jinsi ka hitatin samara an baida, dan tidak diganti, tidak boleh diganti semacam uslim uslima fi, yaitu barang yang dipesan, barang yang dipesan tidak bisa diganti, atau barang yang proses jual beli dan barang kau tadi bi dhimmah masih dalam tanggungan si penjual. Nah, kalau seandainya barang kau pesan, beri pesannya adalah barang A atau nyepesan atau mabie adalah A itu kenyobali. Ah, sama mantaro barang kau lu dikiriman lain atau barang kau lu diagih lain masih dalam tanggungan si penjual. Ah, tidak bisa diganti itu dong. Hanya orang tu bali empo bali atau bentuk eh tu warna eh ko barang eh ah lalu kemudian atau barang nan dipesan ambo pesan barang eh tua itu segala macamnya. Kalau itulah dipesan oleh si pembeli dan barang ko masih di tangan si penjual, maka indak boleh do diganti. Nah, karena memang diakadkan bi ghairi lafz salam bi nu'in akhar, maka tidak bisa diganti selain kecuali barang nan dilepaskan pesan dengan jenis yang lain. Atau contohnya nyo balik HP, HP ko nyo HP de mo gua lari tunjuk aja jenis HP dan niko masih di tangan si penjual, alun dikirim ke si pembeli lain, si penjual tidak boleh mengganti itu. Nah, kecuali dikiriman barang perlulah selesai. Adegian lapih transaksi awak. Tapi kalau seandainya indak ado ditentukan barang tu doh, mau beli HP jenisnya kuah, tidak ditunjuk barangnya doh, silakan saja barang yang serupa. Tapi kalau ditunjuk mau ikut barang ada mau nyahat, dah berarti nama nanyo sabit itu tadi. Kalau membeli baju di mall-mall tu, kan awak beli baju tu, kan awak pilih tu nanyo pasangan dah. Wah, kau dah wah. Kan ada baju tu sejenisnya banyak. Nah, kadang-kadang kan di antara nan sejenis tu bisa jadi ada nan rusak atau ada yang lain itu. Walaupun yo ukurannya sama, ukurannya M, warnanya sama. Kalau seandainya ndak ada penentuan seperti mau beli baju merek itu ukurnya kau atas salah lah di penjual beko mempersiapkannya. Nah, tapi kalau barang nalar ditentukan, anak bisa diganti jurnal lain oleh tidak boleh itu dari penjual mengganti. Jadi memang dituntut memang kejujuran moral dari si penjual. Ah, contoh eh, walau menjinsi walaupun barang sejenis, seperti hitatu samara an baida mengganti gandum merah dengan gandum putih. Hanya kan gandum jadi mau itu tidak bisa. Hanya kalau merah merah, putih putih. Nah, jadi harus walaupun kan sejenis semua itu nya itu. Nah, tapi nama nalahnya sebut kalau merah ya merah, kalau kuning ya putih putih. Li annal mabi'a ma'a ta'ayyunihi. Kalau jual beli takat tubuh manan barang nan di dalam wak membeli itu ma jenis barang itu harus
ta'ayun. Ta'ayun ku adalah jale. Nama barang nalah ditentukan ambo nak membeli kuah. Yu itu nak kari kiriman. Itu nak degiat. Mangkoe nampak barang tu ne. Tapi kalau yang online tu kan nantah nama-nama nak pilih tu kan fleksibel jadi. Tersalah beko nama-nama nyo kiriman lo lain. Sebenarnya mangkota katu akadnya untuk menghindari kekecewaan dan ada orang yang dirugikan. Nah, mana nama kapsulnya? Kan iku nampak minta lah ya. Iku nampak kamu kirim dia. Iku nampak gian. Kalau lah itu keinginan keputusan dari si pembeli, ya udah. Nah, itu nan sukurnya, itu nanya kerandaan. Jadi ta'ayun nama ta'ayun ko nama nak tentukan aku nak tuan aku nak buat ada wae ko oke ini ya yo lah lipet lah itu yo lipet lah. Berarti barang eko nak nampak dua kotak je kotaknya nak nampak dua nak nampak isi dia. Sebenarnya kalau nan model membeli yang takatu tentu harus ada contoh di dalam. Contoh dulu nak terbuka eh. Kalau barang lu segel tentu tak kok kan yang produksi lo lihat tu macam ya. Sudah melihat sedekot setelah wajan kenyo ada yang apa tak baru lihat. Ya sepanjang barang ko lisa sesuai jo pembicaraan awal dan nampak ada wa itu ada nak perbedaan hasil itu berdasarkan pemeliharaan nawa. Kalau biasanya ada tu di awal misalnya sakit teh baru baru mah aku ko lah punya lah bertambah aja umurnya tambah banyak jo punya tu maju biasanya. Berarti barangku istilahnya mengalami perkembangan. Mengalami perkembangan, perkembangku bisa nyo banyak dan bisa lo segete. Ya, berarti dari awal jenis barangnya ku tadi adalah barang kalau bahasa kaji patang kan bisa disebut mangkul dan gairu mangkul. Nah, kalau mangkul itu kan bisa dibawa-bawa, bisa dipindah. Kalau ku kan mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangbiakan. Nah di Bali itu madu, nah di Bali atau hewan yang mana madu eh? Ya, di Bali dewa hewan itu jauh kotak-kotak, kotak misalnya. Jadi kok kan yang namanya lembah tadi ini menghasilkan madu. Cuma tak madu tu di Bali yang berjasa awak nama liaru negennya. Jadi ibu dok bilang kotak kok awak ada makanannya di rumah awak misalnya. Ya berarti awak nak membeli barang namanya dok. Kalau barang kok kan istilahnya nampak ukurannya, warnanya, rupanya dan selamkan itu tadi tu ta'ayun tu. Nan ta'ayun ko dicali nampak kemudian dia wai taraso warna jalai, ukurannya jalai. Itu. Tapi kalau yang tadi kasusnya tu justru nan diperjualbelikan itu nan diberikan dana itu adalah jasa. Jasa berarti nan jasa aku tadi kan bisa mengalami apa nama teka hewan tadi adonan kalau jawi nak beli besok kan nampak ukuran jawi itu. Kalau jasa aku nyawa main besok kan ya kan cek kota kalau beli itu juta cek kota beliaru jasa beliaru ada yang sangat ciri jasa beliaru kota kau dan beliaru lo kenyal ya. Ganti baru. Nah, tapi kau kan bulan berikutnya, DG-nya lo kau melihat kotak tu. Nah, tapi kau sebulan berikutnya, lah dulu madunya gimana target kita sebulan. Nah, DG-nya lo kini melihat. Mau urus kan?
Berarti mengurus upah namanya itu. Iya, pokok namanya. Upah. Kalau ujrah namanya. Tapi punya punya awak. Ya, punya awak. Hehehe. Ini lucu kan? Hanya yang mandi hasilnya tidak selawat. Allah berarti cerita kan? Iya. Upah seperti sebelah sana sebelah. Banyak banyak sekitar tahu dah si. Banyak kita jumlah atau macam kau beli barang misalnya besar Indo kah isinya. Oh iya tu. Jadi kalau tak kasut. Itu kan nak jalan. Nak jalan nama dia. Tunggu lho, buat dia lo memahami benar bisnis. Kayaknya mengar contohnya awak membeli kotak madu laba-laba. Apa tadi? Galo-galo. Kotak tu misalnya 1 juta. 1 juta. Awak beli 5 juta. Nah, sudah tu awak bawa pulang kotak. Bawa kotak pulang. Nah, bila sebulan kalau ada madunya tu, awak ingin orang perusahaan tu, awak dia jasa. Nama tu enam barang awak kau tadi bagi yang kini lihat. Ya. Sebulan tu panen dulu. Awak memanen tu orang perusahaan tu memanen. Ya betul. Dek inyo nam punya pengetahuan untuk panen itu. Iya. Ya pokoknya jalan bagi kotak tu kalau masih dia barang jumlah di dalam hewan ini adalah hewan tu. Cuma jasa memeliharu awak yang mau urus makannya mah. Atur di mawa tahu bagi kotak kau masih gel tu baru mah bawa masuk makanannya. Indaknya kan keluar kalau lalu tu. Oh gitu. Berarti kalau nana mau jual beli piti hawa wagi yang kenyo barang itu menjadi milik awak berarti ya, penguasaan ya. Barang itu adalah penguasaan awak itu cie tu pak. Tapi nan kasus iko awak membeli kenyo barang ko wak bawa tapi kemudian beberapa hari kemudian sebulan kotak tu bagian itu kan terserah dia ko punya punya awak wak. Nah tu kemudian wagian kenyo dengan harapan di Bali nya madu awak tu kan cuma awak harapmu tu tetap senyum si kotak salam tu itu kotak kacang mau banyak mau sekecilnya nak madu tu nak awak mana rekomendasinya awak yeah. Tu pernah cari dia itu mahal iya nak madu tu nak awak lah punya dia ya iya maksudnya kan awak punya itu pertanyaannya gini, nan wak Bali itu kotak atau isi di dalam kotak di sisi sebab nan sementara isi tadi Bali lah kenyo lihat. Ah, tergantung akad mana ternyata akad awak, koko akad di dalam akad jual beli ternyata ada lo akad upah dari jasa wak merawat sebulan. Di Balinya lo Bali ya. Jumlah Bali, jumlah. Alasannya dewa nak punya keahlian di dalam memanen. Itu dong punya bisnis tu pemasarannya payah kan. Di perusahaan tu aku channel no kamera kan dilempar no. Oh gitu. Memanennya gampang. Kalau awak yang memanen, awak penjual seorang, payah. Oh, berarti kalau rela awak nak buat tu bahwa awak nak bisa menjual barang kudo. Ah, sementara perusahaan kau nyo punya jaringan, nyo punya jasa, nyo Bali lo beli kemudian nyo jual. Nyo awak yang memeliharu, nyo Bali sih nyo kunci kotak tu dibanderol sih serap kunci kotak. Ayo kalau seandainya awak lay rela awak antara din dan soal itu dengan semua keterbatasan, tidak ada masalah. Cuma teko bu, dari kota itu tu ada yang tidak menghasilkan, ya. Ada yang lebih dari 100 tu. Ada yang menghasilkan, ada yang tidak. Ada yang tidak menghasilkan, ada yang lebih dari. Iya. Kan cuma nilai 100 itu cie nu, 100 cie sejuta kan? Ya. Bisa lebih dari 100, bisa 300-an gitu. Saya ada kesongan, saya ada kesongan. Iya, saya ada kesongan. Di rumah ada ilmu. Ya, ya berarti ya, awak nak punya ilmu tentang itu jadi ya. Ya kadang-kadang ada nama nuan bana, ada peluang rugi dan ada untung bana, kan? Ilmu itu yang aku diletakkan begitu, bukannya makan kan, menghasilkan itu madunya. Jadi tiap bulan aku buka, awak anu ambil itu madu, disedot gitu kan. Pitik nambah kotak, nambah pitik sejuta.
Maya kota di sekitar leh. Di sekitar kota. Juga nak tanya mana mau itu. Selatan ni awak awak aje sudah. Ya dan di Bali misalnya ni tolong numpang di rumah awak ke. Itu pun juga. Itu pun nanti numpang sebenarnya. Kalau di Bali ya numpang nama tu. Ya dapat jawab Bali tu kan? Ya. Yang tapi ini kan tadi kau, madu tu kini kan banyak campuran. Madu campuran itu kimia kan. Nah, itu tapinya kan itu tu yang dicampurinya. Karena awak tak tahu gitu. Kalau awak yang memanen dah ada ada sini kan. Yo soal awak nak tahu eko, nak tahu isi ya atau nak tahu? Nak tahu isinya. Hah? Isinya. Nak boleh dibuka saya. Nak boleh dibuka juga. Ya malah tak sempat tak tu di rumah awaknya. Ada tumbuh-tumbuhan aku dimakan makan yo. Ada kalau jatuh waktu tempo sebulan aja. Tidak lawa muka. Tidak lawa muka otak. Berarti akadnya tak jalan tu dah akad jual Bali namanya tu dah. Itu awak aneh itu kan. Aneh bulian lo mau jadi pusat. Ya. Berarti satu sisi apa ala namanya ya, nang kotak kau sendiri awak membeli dari awal namanya. Iya, kurangnya kan bisa dibuka. Akan bisa awak kotak, terserahnya punya awak mah, barang awak mah. Kalau menurut ambo, iko namanya bukan jual beli lapeh-lapeh kepemilikan. Iko namanya adalah kerjasama dalam bisnis. Kerjasama ya, dalam bisnis ya. Dan Bali nama ada tapi invest lah nama eh. Invest nak jual beli dong. Investasi ko kota, investasi kota ko sejuta. Lalu kemudian bawalah kotak ko di rumah dengan asumsi hewan ko tadi bisa makan-makan di sekitar rumah awak. Lalu kemudian di dalam satu kotak ko diberikan keuntungan 1.000 dari investasi 1.000.000. Agihan lah kotak ko balik ke orang tu. Dalam piti hewan 1.000.000 man tambah piti 100.000 investasi awak. Sementara barang ko pola pengelolaannya mau ko kadepe dewa 100.000 ko kalau itu dibawa di rumah awak dengan tujuannya bisa makan tumbuh-tumbuhan di rumah awak. Jadi namun nak jual beli lah. Iyo kerjasama, kerjasama investasi lah. Ambo ibu punya piti, ko ambo punya bahan produksi. Ko nyoko bawa lah ko dulu untuk sebelum makan lo. Nan di dalam piti 1.000.000 ko dapat keuntungan 1.000.000. Namun itu syirkah, namun itu leh bisa jadi berbagi hasil lo kan? Nah, kan berbagi hasil dari investasinya tadi. Sementara nan barang ko tadi awak dibatasi penguasaan awak terhadap barang lo. Nyo kalau lah jual beli, awak mau ke pungkangan, ke campak, ke kepengapangan tu dia awak punya boleh kan? Kali kau kan lah ada MOU-nya, ada kerjasamanya, ada kriterianya, ada ketentuannya, ada persyaratannya terkait dengan kolaborasi. Itu nak jual beli namanya itu dah. Bisnis kerjasama, kemudian ada keuntungan dari produk yang dibawa ke rumah awak kemudian nyo berkembang lo mau berkembang sukses mau tidak berkembang sukses mau nyo banyak mau sengenek dan jelek dalam itu investasi waktu dapat 100.000 dengan syarat barang ko dibawa ke rumah awak kan itu kan tuh berkembang memelihara di situ di tiap tangan tuh kalau ni mampir kota lampek leh ayo berarti tu anu kerja sama tu investasi kasih ke apa nama bisnis yang unik lah dan tidak semua orang lo bisa membuka tadi bagaimana tadi memasarkan dan membuka berarti bisa dipastikan itu namanya adalah kerjasama syirkah bersyirkat awak jadi model-model bisnis yang sifatnya tak kata awak nak punya keterampilan awak nak punya ketahuan nak punya ada piti awak silakan persuasi kemudian berbagi keuntungan nanti terkait itu. Berarti sebenarnya kalau bicara berbagi keuntung yang besar, kamu mengalami fluktuasi. Bisa jadi yang penuh
bisa jadi rugi, bisa jadi nyerap untung lebih banyak. Berarti kan sangat spekulatif. Nah, lebih tiawa dan investasi sekian, kemudian barang wak pelero dapat peti hasilnya dua sekian. Nah, bah ada rumah lah satu ni, di mana deh? Nya asare tampe letaknya tu barang dia noko adalah tumbuh-tumbuhan sekitar tu. Nya pokoknya dia ada soknya. Nya doa nya dia makan apa pun. Nya doa nya makan apa? Makan sendiri. Kalau tu makan sendiri semua jalan. Bungu-bungu makan apa? Bungu-bungu ya. Kalau mau cari, kalau tengah tu mau ada bisnisnya, bisnis aman juga bentuknya tu. Awak sebagai yang investor, aman bisnis awak dah. Dan jadi awak dapat keuntungan dari kerjasama tadi lah sekian lah. Namanya dalam bisnis tu namanya low risk, nah, risiko yang rendah. Rendah risiko dia awaknya. Sejuta sebulan kan apa ada? Nah, artinya cek kotak itu saja jutawan tu tuan. Tapi satu. Kalau 10 juta. Kalau jutawan. Iya. Tiap bulan aku mau juta sebulan. Iya, kalau aman dia kepala tu dia tu. Nah, nampi tiwa tu kan kotak. Kalau sana nak balik kotak tu kan aman tiwa je mah. Nah, ada penipuan tu lah. Sumpah muawai nak namuah, mau dicuali pelukukan, dipulang nantinya. Ya, boros ni dah lah. Ya, pasti dia boros. Kan dipulang nantinya. Iya. Ada-ada dipulang. Tapi tiwa tu nak kawak gila ke nyuruh lemah. Contohnya, kotak piti awak kawagian ke ini, kalau seandainya kotak kau bawa pulang. Ya. Kalau nak doa yang bawa kotak tu kan berakhir bisnis tu kan? Ya. Bisa tu, bagi yang awak kurang jalan. Ya, tapi yang itu. Ya, misalnya kan dalam awak beli 100 juta. Ya. Ini kan 100 kotak kan? 100 kotak. Ya, nama akad dia pasal buit nak jual beli nama. Ya, ya, anda aku. Kau kerana akan panen sebulan, dua bulan, tiga bulan. Ada di situ tu kan, kan seolah-olah awak kan dapat keuntungan gadang tu. Tapi kau dari awak tu, kau awak cerita ke kawan-kawan lain. Ikut lo lain kan. Artinya tu sebulan, dua bulan, tiga bulan, pek bulannya datang-datang lah tu. Itu, ia bisa jadi aja. Itu terjadi di dalam, anu tu macam tu. Apa kau orang jual beli apa padi, kamu pernah alami seperti itu tu? Karena ada datangnya kan apa? Terutama banyaknya isi dalam. Terutama isi tiada kau tu. Setelahnya bawa ada. Ini datang ada. Betul kotak ada. Oh kotak tu hilang. Awal punya bawa apa? Tidak punya. Ada. Berarti satu sisi nak kerja sama nama gerak. Nah itu kalau ada itu, awak nak tahu dah di mana pabrik itu kalau macam. Awak tahu apa? Itu kan tahu rumah. Ina tahu tu. Kamu beli, nak tahu rumah. Isinya datang awak aja. Oh. Ah tu kalau tegak tu, tu bukan low risk nama tu, itu high risk nama aja. Yugi awak ni lepas ni kau tahu bawa tu, kamu ya. Kecium bo, kau tak aku. Iko perusahaan itu invest wak kainyo Aceh kota invest 1 juta hasilnya nanti 1. Ternyata nan barang ko tadi kalau seandainya awak memutuskan kerja sama ko tadi piti awak ko tadi bisa balik atau tidak. Ayo berarti ada yang syarat berarti kotak ko jadi punya awak lah itu dulu lah. Kalau kotak sedang kotak jadi awak, ada. Artinya investasi awak ko dinilai dengan senilai kotak ko tadi. Ah tu kalau kotak ko tidak diambil lah,
Ya udah, berarti jadi, kotakku awak punya lain nama ya gitu, Pak. Iya. Kalau tak itu berarti jatuh jual beli lain. Aba ada wak rela ada wak dengan bisnis seperti itu. Nel, kalau ya, nyom ambil tiap bulan tadi Nel, nyom ambil kan nyom ambil rumah wak. Lain nyom ganti nomor baru gitu. Dah. Suam. Oh, dah ini gitu. Kalau nyom ambil ke rumah wak, nanti minta lo jasa transfer orang. Oh, itu dah. Nah, ini kalau kita kan. Nah, kan kita hantar ke rumahnya misal tempat ini. Satu lagi. Alat, ya satu lagi. Lain nyom ganti nomor baru gitu. Lain, ya mak tak tahu. Kalau nak ganti nomor baru, kan ganti lagi. Ganti lagi. Ganti lagi. Ya, piti lo je lah atau ya. Piti nak ada piti dia lah. Piti wak kalian pesan si cik mah. Nak dah kan? Dah. Kita kan tu jumlah kotak yang awak bawa. Ya, anggap je lah kotak tu 10-10 tadi berarti aman itu ni kan? Piti awak 10 juta. Ya, berarti kan ada piti baru ke rumah barang barunya lah kan? Tak ada masalah. Nak tu tu dah. Yang pertama ini. Berarti kan ada saat kotak awak hilang kesempatan ni kan yang pertama. Kalau ada jantan ke situ itu tidak ada di mana? Ah, iya, depan nenek dah. Iya, ada jantan. Iya, ada jantan itu balik. Kalau saya kan, abisnya ada jantan tempo, sebulan dia datang ke mana. Iya, berarti. Nah, itu kan, karena ini yang datang, itu apa yang dia orang transfer. Iya, iya, tentu iya. Nah, misalnya, dia paretong, saya lihat, mah. Asuransi yang dia paretong, ya. Betul, jadi soal yang seperti itu tadi. Berarti kerjasama. Kerjasama. Tapi dengan kerjasama, dengan konsekuensi, kalau seandainya berakhir bisnis kau tadi, dan kotakku bisa menjadi punya awak, atau bisa ditarik dia sendiri. Pokoknya dengan orang lain, harus jalan akadnya dan detail kita. Kalau dia mau kerjasama kau kan ada PKS ya. PKS kau perjanjian kerjasama, ada MUUE. Ada MUUE. Harus tulis dengan semua detail modelnya. Harus akah tuh terukur kan kaji ya mas? Kalau jadi pertanyaan kan gitu kan barang itu kan tak nampak itu tidak jale jumlahnya. Nah, barang yang diisinya misalnya atau barang kilo. Karena memang itu, awak tak dituntut lo untuk tahu awak anu tuh dong. Nah, karena awak kaman jumbongnya dong, karena lagi segala. Betul, nah makanya tidak ada masalah. Berarti namanya jumlah, hitungan anu itu adalah jumlah kotak. Satu kotak lalu isi di dalamnya anu-anu-anu dong. Oh, cik kotak sekian lah. Tak perlu mau isinya pun, terserah lah. Habis sebulan deput dia ni, atau awak mantan, kan itu je tu. Ya, ini ada masalah. Mau habis kalau-kalau, mau tidak habis, terserah. Terserah. Cuman, setiap nyobik, setiap nyobik dah lama, lain yang baru juga dirasakan, apa? Tapi kalau nyobok dulu, habis nyobok dulu, habis nyobok mantan kemarin baru, cik, itu tetelit. Kalau kau kan serah terima namanya diantar nambah anak lama dan biar nambah baru kan aman ya. Kau diantar nambah nambah anak lama, anak baru nyoba janji-janji lo, anak apa gila namanya. Buat nama tu lihat. Ayo, setiap lain. Walaya juzu bai'uhu qabla qabdihim pama'a kaunihi fi dhimmah awla. Jadi tidak boleh lah. Tak boleh menjual sesuatu sebelum waktu tarimuan suatu itu kepada yang membelinya beserta keadaannya di dalam tanggungan seseorang itu yang lebih aula. Jadi artinya awak kalau lu diterima barang kau lain maka barang kau menjadi tanggung jawab dari si penjual. Naam begitu juga ya juzu ibdaluhu binauhil ajwat. Sebenarnya boleh mengganti barang itu dengan jenis barang yang lebih baik. Kalau menggantinya lebih baik sebenarnya boleh. Wa kazal arda'u bitarodi. Begitu juga kalau ada yang barang yang kurang bagus, tapi dengan syarat harus ada tarodi, kerelaan atau keredaan dari si pembeli. Jadi kalau wa beli baju jenisnya kuah, kemudian diganti yang lebih baru atau yang lebih bagus, tidak ada masalah, boleh, hukumnya boleh ya. Nah, lalu kemudian kalau ada barang yang lebih ada jelek dari yang sebelumnya, harus minta konfirmasi kerelaan dari si pembeli. Yo, iku kira barang nan ado nyelai, nak do nan takah dulu tu do lai, iku ado nyelai baat oleh ni, ya wa yo paralu yo mana wa ado buru-buru sengene, okay? Sah-sahnya artinya poinnya mengganti dengannya lebih baik boleh.
Kemudian kalau ada kualitas rendah dari yang sebelumnya, harus diminta kerelaan dari si pemilik. Jadi kicu aja itu ni nak boleh. Ayo kok kurang era gue atau ba ada negosiasi ulang lihat atau ba gitu. Kalau batu kalian dari yang itu juga barangnya ku. Iya. Mereknya itu jo anu sedo pokoknya itu sedo cuman barang aku batu kalian lain ku istilahnya. Itu jo nya cuman nani ku mungkin kok untuk apa lah dinyona. Kadang minjam VPN kan VPN lain dulu. Selain anu ku kok dikinya ke wak dan wak cedek ketemu tu. Ada ku barang dari kini kau ikut dong anan nyambi enam baru gitu lah, tinggal pi 7 jenis barang. Mangkoe kalau yang seperti itu kan kaji yang pertama tadi, nama tadi tu. Ya boleh, artinya sepanjang barangku sama lah. Tapi kalau tentu harus disabuian, aiko untuk dipajang ku awam biar ini kau DJ. Tak ada supermarket apa namanya di mall-mall tu kan tak tu. Dan biasanya nama baru artinya lain masih barang itu jangan semua tidak ada masalah menjinsihi daripada jenisnya. Kalau yang lebih idealnya tu adalah iko minta langsung tarik itu. Itu nadegihan. Itu nadegihan. Tapi ternyata dalam jual beli ada iko barang untuk pajangan, barang ko lah di khususan dan iko ko adalah dalam kota. Kenapa dipajang? Karena bapak-bapak. Iyalah bapak-bapak je. Iya. Ya, arti itu harus dijelaskan. Asumsinya di awak kan beda, Lener. Jadi barang yang dipajang bagus, barang yang dijual di awak agak kurang. Itu asumsi awak. Biasa sih. Ya, barang bagus itu mahal, gue kuat. Misalnya gini kalau gue. Ya, asumsi pengenawak. Asumsi pengenawak, tapi kalau mereknya sama, warnanya sama, ukurannya sama sih, sebenarnya ada masalah. Itu di elektronik. Iya, elektronik. Namanya ada. Ay, kalau yang elektronik, kalau yang model itu ya perlu dulu dia no, semua juga mengalih no, mengalih amal tu anak yang makan-makan tu buku tu lah. Kan aku dia tanya caknya nak cacak tapi kau nak dalam karungan ni seru lanse kalau makan tu makin ke bawah dia makin ke bawah berarti kan ada niat kan bali kan niat itu tadi. Nah, niat moral itu tadi. Padahal yo tahu iko lebih anu ke masam. Iya. Tapi kare kecenyo iko mani. Tapi jumlah sengene nyo di bawah ko ado nama masam. Memang intinya kan berterus terang sana. Lah, berterus terang ternyata hari lah tarang. Fakta biru yo le lamsor. La lakum tramon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.